Kita siapkan kertas ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Kita ambil warna oranye tua ya. Setelah itu kita ambil warna kuning. Setelah itu, yang terakhir kita ambil warna putih ya. Kalau sudah bikin awan dua tumpuk, terus kita bikin matahari ya, teman-teman. Kita ambil warna oranye tua. Selanjutnya, kita ambil warna oranye muda ya. Dan yang terakhir, kita ambil warna putih. Kita ambil warna putih ya, teman-teman. Dan kita ambil warna kuning ya, teman-teman. Kita buat lengkungan, ikutin matahari. Terus kita ambil warna oranye muda. Terus kita ambil warna oranye tua ya. Terus kita ambil warna merah muda ya. Terus kita ambil warna merah tua ya. Terakhir kita ambil warna merah marun ya. Dan jangan lupa matahari dan awannya kita kasih jarak sedikit. Sudah jadi teman-teman. Sekarang kita gores ya. Goresnya seperti ini ya teman-teman. Setelah digores hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir kita hias menggunakan pickaxe. Setelah kita pickaxe hasilnya seperti ini ya teman-teman. Supaya lebih bagus kita bingkai.